Oke. Ini bisa masuk zombie dong dari sini. Kok ada bendera merah putih? Oh! Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octos sang amatir di game Minecraft Survival. So guys, pada kesempatan kali ini kita bakalan coba untuk showcase mapnya Zenmato. Tapi sebelum itu gue tidur dulu ya, karena di sini banyak zombie. Sebelumnya gue udah coba masuk tapi ya seperti itu ya, banyak zombie banget. Oke, kita mulai men-showcase-nya, atau lebih tepatnya mungkin study tour ya. By the way, ini rumah pertamaku. Siap-siap, rumah pertamanya sama babi ya. Oke, kita coba untuk mengeksplor map ini. Kita belajar apa aja yang harus kita buat kalau misalkan nanti gue lanjutin episode Minecraft gue. So di sini ada kandang-kandang domba yang warnanya beda-beda ya. Gue nggak ngerti nih gimana caranya untuk bisa ganti-ganti warna dombanya. But ya GG lah. Gue nggak bisa soalnya. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada kandang sapi. Oh, banyak banget sapinya. Terus kita lanjutin perjalanannya. Mungkin sambil megang daging. Oh, di sini ada apa ini? Astagfirullah. Oh iya. Ya, oh, ya norak ya. Di sini ada reston ya, reston. Sorry. By the way, ini sapi apa ini? Ini sapi tapi berjamur. Woi, bisa dipukul. Ya iyalah, sapi bisa dipukul, bodoh. Kita lanjutkan perjalanannya. Di sini ada babi. Kita buka kandangnya biar pada kabur. Oke, betul ini sedikit agak nge-lag ya, sorry banget. So ini adalah cabang pertama yang bakal kita telusuri. Tadi rumahnya di mana? Oh, di sana. Jadi kita lurus. Kita lurus dulu. Kita lurus dulu, ini apa nih tulisannya? Storage room. Ini adalah storage room. Ada air terjunnya guys. Ada air terjunnya. Bisa renang. Siap. By the way, ini ada crafting table di bawah. Ini bagus juga ya. Kenapa gua nggak kayak gini juga biar ngehemat tempat? Oke, di sini ada apa aja? Oke, nggak ada apa-apa. Kita doang isinya. Kita lanjut. Resun juga. Siap. Kita lanjut perjalanannya ke apa nih? Hutan kecil kita. Hutan kecil kita. Coba. Oke. Wih. Ini hutan biasa nih. Oke. Ini bisa masuk zombie dong dari sini. Kok ada bendera merah putih? Lapangan upacara. Lapangan bola. Siap-siap, ada lapangan bola di sini. Oke, kita makan dulu, lapar. Wih, gila. Ada lapangan bola, keren banget anjing. Kok ini bisa nggak tumbuh lagi? Ini rumputnya. Keren. Sini apa nih? Oke, nggak ada. Yaudah, kejir angin coy. Siap. By the way, gue tadi masuk lewat mana ya? Om. Masuk lewat mana Om tadi, Om? Lupa, Om. Oke, di sini. Siap. Ternyata di balik hutan kecil kita itu ada lapangan bola, anjing. Agak kepikiran tapi keren juga ya. Oke, kita tadi kita lurus terus. Oke, kita sekarang ke kanan. Sekarang ke kanan, ini kemana nih? Tembusnya ke sana juga ternyata. Sama aja. Di sini ada ladang. Woi, ada batunya. Siap, ada batunya. Oke. Ini taman. Keren juga ini, dia bikin apa gimana ya? Gue nggak ngerti. Ini gue kira ada jalan. Oke. Ini jalan tembusan tadi nih kayaknya. Oke, ini ada apa ini? Ada tanaman bawah tanah. Terus ini ada kincir angin. Bisa dimasukin. Ada storage. Ada storage yang gak ada isinya. Wow, kita bisa ke atas ternyata guys. Kita bisa ke atas. Keren banget. Ini bisa ke atas lagi gak sih? Jatuh. Nope. Wih, bisa ke atas lagi. Bisa ke atas lagi. Ada crafting table. Terus wow. Wih, ada menara pengawas. Siap. Itu lapangan bola yang tadi kita telusuri. Apa tuh?
Oh ada, Candi Borobudur. Ada Candi Borobudur tuh. Gue pengen kesana jadinya. Ini gimana cara turunnya sih? Nah, ini gimana turunnya sih? Heh. Oh, dibiarin aja ternyata. Panik duluan gue. Oke. Caranya turun. Oh. Susah ya, turun aja susah ya. Nope. Kambing ya. Ya di sini ada Candi Borobudur. Nah, cara masuknya dari mana? Kayaknya bukan dari sini deh. Oke, kita coba balik lagi ke tempat awal. Oke, sekarang kita balik lagi, guys. Kita balik. Oh, jangan balik lagi. Kita harus ke atas dulu. Tadi kalau nggak salah ada tangga di sebelah sini. Kita ada tangga. Ah, ini apa? Oke. Okay. Kayaknya tempat rel gitu deh. By the way, ini FPS-nya drop ya. Aku nggak tahu kenapa sering nge-freeze kayak gini. Sorry banget yang nonton. Oke. Okay. Ini kemana? Oke, okay, ini ada cabang. Oke, okay, gua nggak tahu ini kemana arahnya. Oh, yang pasti ini adalah rel kereta api. Kereta api lagi. Ya kereta lah pokoknya. Panjang juga ya, Pak ya? Ini nggak salah Pak bikin kayak gini. Oh shit, tuh keren banget anjing itu. Gimana cara masuknya ke sana? Gila ini luas banget. Gue bisa menghabiskan waktu gue seharian untuk ngeliatin ini. Semuanya, nge-explore semuanya. Apa ini? Apa ini, guys? Oh, tempat perpustakaan, coy. Ini perpustakaan, siap. Ini rumah. Oh. Wih, ada televisi. Siap. Ada apa lagi? Kita bisa ke atas. Oh, tempat bersantai, guys. Bisa ke atas lagi, coy, ternyata. Ah. Oh, ini tempat yang tadi. Wih, itu gimana cara masuknya? Ah! Siap. Oke. Okay. Makan lagi di sini. Oh, bisa lewat sini. Oke, ini ruangan bawah air. Bawah air apa ya? Akuarium bawah laut. Widih. Kenapa tuh? Nah, ini cara makainya gimana ya? Loh. Gua hancurin. Nope. Oh, gua udah pakai. Yoks. Coba kita lihat. Yoks, buat penampilan, coy. Biar agak kece aja kelihatannya. Golden apple. Fungsinya buat apa enggak ngerti. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih itu? Kayak cetak-cetak gitu. Nanti kita mengeksplor ya. Oke, kita coba jalan-jalan lagi. Ada siapa nih? By the way, kok nggak bisa balik ya? Tadi gue lewat mana? Oke. Okay. Om, gue lewat mana om tadi om? Oh, ini tempat biasa dia ini opening nih kayaknya. Ini gak sih? Oh iya bener. Yuhui, ini tempat biasa dia opening, guys. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke atas. Oke, kita harus kemana ya? Kok gue nyasar ya? Mapnya luas banget sih. Oke. Fine. Kita harus ke oh sini ternyata. Loh ini yang tadi. Eh nyasar loh sumpah. Enggak bohong loh ini mah. Oke, kita ke atas. Nah. Ini. Oh iya benar sekali. Kita ke atas, kita jelajahi lagi yang lainnya. Mapnya sangat luas ya, sehingga saya tidak bisa untuk menghafalnya. Ini gila, ini ada portal ya. Buset. So guys, bagi kalian yang tahu lagi setelah mapnya Zenmato, tolong komentar di bawah. Gue nggak tahu sama sekali nih. Mapnya Zenmato gede banget soalnya.
2 hours later. Di sini kagak ada apa-apa, Pak. Oh. Bisa langsung ke bawah. Oh. Oke. Okay. Itu gini kok kita kemana nih? Kita kemana nih? Apa? Oh, ini labu ya? Oh, bijinya. Bijinya ternyata. By the way, udah mau malam guys, ini gimana cara baliknya? Balik-balik ke rumah kemana? Ini apa nih? Apaan nih? Waduh, kagak ngerti dah gue ini apaan. Ada makanan gak sih? Makanan om. Aduh om, makanan om, lapar om. Sisa 2 soalnya. Nyawa kita tinggal 2 lagi. 2 daging. Aduh, ini nyasar segala sih. Oh, ini tempat yang kayak kuba itu kan sih? Ya gak sih? Oh guys, ini ada apa ini? Gak bisa dibuka. Eh, apa tuh? Oh, kuda. Cara buka pintunya gimana, anjing? Gua hancurin. Ini cara buka pintunya gimana? Gua enggak bisa. Tuh, enggak bisa. Ini gua hancurin jadinya. Oh. Pemukiman. Halo. Om numpang tidur om. Gua numpang tidur dulu biar gak kena zombie. Oke om, thank you om. By the way, om punya apa om? Halo, 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 halo semuanya, halo. What's up, what's up, what's up. Oke, kita lihat di sini ada apa. Apakah ada makanan di sini? Tidak ada bu. Tidak ada. Oke, fix. Oke, fix, fix, fix. Itu ada apa ya? Oh, bisa ke sini. Bisa ke sini, guys. Itu nggak bisa ternyata. Kagak bisa ternyata ya. Oke, kita telusuri yang lain lagi. Dum, 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 dum. Ada itu anjing, bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat ada lagi. Oke, guys, kita ke sini deh. Udah, berarti kita belum ke sini. Kita belum ke sini. Oh, tadi ke kanan udah kayaknya. Di sini kita udah. Kayaknya kandang ayam belum. Kandang ayam. Hey, halo, what's up ayam-ayamku? Kita pukulin semuanya. Kita pukulin semuanya. Tingkat, coy. Ini ayam aja tingkat anjing, gue bingung anjing. Siap. Kita lepas ayam-ayamnya. Oke. Jadi kita kemana ya? Oh ya sini. Oke, kita lanjut. Oh. Ternyata kita balik ke tempat awal gitu. Oh. Jadi kita tembusnya ke belakang tadi. Siap. Berarti. Mana lagi nih yang belum? Oh, ini belum nih kayaknya nih. Kayaknya ya. Tadi udah ini tempat. Udah belum sih? Oh, belum kayaknya. Oh, ini gimana kesononya, Bapak? Farm sugar apa nih? Sugar cane itu apa? Sugar cane. Gua enggak tahu. Ini. Oke, om nyangkut om. Om nyangkut om. Oh iya, siap. Bikin nyangkut panik. Oke, kita ke atas. Oh shit. Ini luas banget sumpah. Gue nyasar nih bisa jadi. Bukan bisa jadi, emang udah nyasar tadi. Oke. Situ udah. Ini kayaknya kita udah semua deh. Ya gak sih? Di situ udah belum ya? Udah tadi. Oh, by the way, gue tuh yang belum tadi ke putih-putih di tengah-tengah gitu tuh. Mana ya? Putih-putih yang tengah. Bentar. Jadi gue kayaknya ada tangga. Nah. Itu ada putih-putih di tengah laut apa ya? Kok kagak ada di sini?
2 hours later. Sana udah. Oh, itu tuh. Ini nih. Oh. Cara ke sana gimana ya? Tunggu, gue harus lihat. Oh, dari sini. Siap. Dari bangunan ini, guys. Nah. Terus ke arah sini. Oh, ini kemana lagi, Pak? Pak. Wow, enggak jadi, Pak. Nah, kita harus ke sana, guys. So, oh, kita belum ke sini ternyata. Oh iya, ini kita belum ke sini nih. Oh my god. Oh, itu kayaknya gitu doang deh. Ntar deh, ke sana. Coba ke sini dulu. Ini belum. Lul, udah ini. Ternyata udah. Nope. Iya gak sih? Udah. Oh, yang di sini belum. Ini kandang loh. Ini kuda macam apa ini? Kok tulang doang? Ini kudanya tulang anjing. Oh, siap. Oh, di sini juga belum nih. Itu kandang kuda tadi. Ya Allah, muter-muter ya. Oh, ada apa? Oh! Panik. Wih, keren. Kok ada suaranya? Keren banget dah. Wih, ada kucing. Wih, ada kucing. Kandang kucing ternyata ini. Maaf, meow. Oke, kita lanjut. Kok ini kagak ada sih, Pak, renderannya? Berat ya. Oke, kita ke sini nih. Ini nggak tahu ini apaan. Ternyata tadi ada yang terlewat, guys. Oh, ada ikan. Bisa mancing nggak di sini ya? Ini bisa gue makan nggak sih? Bisa ternyata. Oh, yang mentah cuma satu nambahnya. Kenapa nggak kita masak dulu ya? Kagak ada. Gua adanya, oh nggak ada juga. Oke, kita terusin explore-nya. Tadi gua kayaknya belum ke tempat yang putih-putih itu loh. 2 hours later. Oh, bisa lewat sini. Siap. Oh, di sini juga bisa ternyata. Oke, kita lewat sini. Oh, salju ya. Salju nih. Siap. Widih. Halo. Oh, itu anjing. Gue kira serigala. Ini orang. Oh, zombie. Oh, zombie salju ini. Oh, siap. Oke. So guys, kayaknya kita udah semuanya ya. Kita udah coba untuk explore semua itu. Udah belum sih? Udah kayaknya deh. Udah belum sih itu? Ya udahlah, itu kan yang tempat villager tadi. So guys, kita bakalan closing di sini. Thank you banget yang udah mau nonton. Ini gua study tour ya, lagi belajar apa aja yang bisa gua pelajari dari Minecraft, YouTuber Minecraft terkenal di Indonesia khususnya. Ternyata ini gila luas banget. Gua nggak hafal ini map aja. Nyasar mulu kalau gua kesini kayaknya. Yaudah, begitu aja. Kalau misalkan kalian suka, sekali lagi dikasih like dan share-nya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini karena gua akan terus update video baru, entah itu Minecraft atau yang non Minecraft, entah itu game maupun non game. Jangan lupa juga follow sosmed gua, itu ada di link deskripsi, entah itu line official maupun Instagram. So guys, gua Mr. Rokto undur diri, salam amatir.